Om Swastiastu, kembali lagi bersama saya Ngurah Gitu Loh Pak Kapa. Hari ini tanggal 5 Mei ya, hari kelahiran saya, my birthday. Hari ini kita liburan piknik di bukan desa aja, bersama istri. Membantu istri mencuci itu wajib bagi para suami dimanapun berada. Kalau Anda sebagai suami yang baik, ingat bantu mencuci. Ini istri kita lagi mencuci, tuh lihat. Halo Bu. Dan anaknya kita lagi mandi di sana. Ingat dibantu istrinya. Jangan dibiarkan dia bekerja sendiri. Biarpun mereka tidak bekerja, dia melakukan pekerjaan rumah seperti itu. Ingat juga tuaknya ya, pakai yang besar. Nah. Okay, thanks for watching. Sudah istrinya yang mencuci, suami yang membilas, begitu. Kita harus selalu bekerja sama dalam keluarga ya. Kalau anak-anak sih emang harus ya bermain tuh ya, jadul ya. Jadi anak-anak kita bermain, istri mencuci, kita membantu membilas cuciannya. Kita membantu sebelum kita membantu. Jadi kita tunggu dulu ini cuciannya sudah beberapa bidang ya, beberapa lembar gitu, baru kita bilas seperti itu. Sambil menunggu ingat minum juga tuaknya biar coronanya menjauh. Ingat bagi yang kena corona dulu ingat minum tuak, arak ya supaya coronanya menjauh seperti itu. Oke, 5 Mei yang sangat indah sekali di Tukat Gombeng, Sidoman Karangasem. Jadi yang mau kesini silakan langsung saja. Bisa hubungi saya, bisa sendiri-sendiri juga. Ya kalau sendiri ya nanti bingung ya. Karena di sini spot untuk masuk ke Tukat ini banyak sekali. Jadi mau tempat yang paling keren itu Anda tidak tahu. Seperti itu. Kecuali Anda bertanya sama temannya di sini. Bisa juga DM saya juga ya. DM boleh, messenger boleh, WA boleh. Begitu. Oke, kita lanjut nyuci dulu ya. Nah, ini tukang cucinya. Hey, vibe. Wow, airnya putih sekali. Bening sekali airnya ya. Sana, my children. Oh, mantap. Ini dia tempatnya di bendungan ya. Mantul. Kita mandi, kita pulang. Kita ingat bawakan istri juga. Jangan kasih istri seperti ini. Ini cuma contoh ini ya. Karena kita udah pulang juga. Oke, seharusnya seperti ini ya. Kita yang bawa yang berat ini karena basah. Anak-anak bermain terus. Dan istri kita sudah gak dapat ini. Yang tadi cuma contoh ya. Habis mandi ya. Dituka deh, gomeng. Sidaman. Oke, terima kasih. Setelah kita mandi dan mencuci pakaian kita di Tukade atau di Sungai Gombeng, teman. Kita makan di, oh dia dia. Tukang cucinya masih makan sayur ya. Ingat ya, untuk para istri makan sayur-sayur aja supaya Anda semakin kurus dan semakin kecil gitu ya. Kalau Anda semakin mengembang itu bahaya itu. Nanti suami Anda berpaling ke cewek lain gitu. Jadi untuk para istri silakan diet dulu ya. Tapi untuk dietnya itu tidak boleh dipaksakan. Kalau ini kayak ini istri saya ini ya, ya. Oh lihat ya. Dulu ini dia beratnya sekitar 790 kg ya. Ini habis melahirkan dua anak. Ini sekarang berapa berat badannya? 62. Oh, 62 dari 90, bayangkan itu. Sekarang sudah seksi sekali ya. Dulu waktu masih bujang atau masih apa namanya itu masih belum menikah itu tidak secantik ini ya. Jadi sekarang sudah sangat cantik sekali. Jadi kecantikan istri Anda itu tergantung dengan suaminya ya, seperti itu ya. Jadi menurut saya kalau istri saya itu cocok dengan saya, jadi istri lebih cantik, kelihatan lebih muda, lebih seksi, lebih hot gitu. Dari pas waktu dia bajang ya, apa itu bajang namanya? Pas masih remaja seperti itu. Jadi untuk khusus buat istri ini ya. Jadi untuk para istri dimanapun Anda berada, semangat diet ya, sedikit makan mungkin ya. Tapi itu diet itu dari lubuk hati sini ya. Dari keinginan, bukan dari suami. Kalau suami memaksa, meskipun suami Anda memaksa untuk diet,
tidak bisa juga ya, karena emang niat sebenarnya ya. Dan kalau saya sebenarnya nggak ada yang suruh istri saya berdiet atau makan sayur aja, karena dia memang ya, untuk dietnya dari mana ya, dari diri sendiri ya. Kenapa mau diet? Sehat. Terus? Terus? Biar suami bisa sibuk. Biar gampang gedein lagi ya. Jadi kalau ini sudah kurus seperti ini? Saya sudah kurus. Cemok ya? Cemok. Kalau kurus itu kan kering gitu ya. Kurus kering, kalau cemok itu kan mata besar, dada besar. Bergetar semua pokoknya itu. Terus. Saya itu bergetar semua kan seperti itu. Saya juga bergetar ya. Iya, bergetar ya. Kan saya nggak ada dipaksa juga untuk diet. Saya itu agak mungkin gemuk enggak juga ya, karena tinggi saya dan berat badan. Tinggi dan berat badan saya cukup lah, jadi nggak terlalu gemuk. Kalau mungkin ya pendek ya, pendek perut besar mungkin kelihatannya gemuk. Kalau saya kan agak tinggi. Emang perutnya besar tapi enggak. Sedikit besar. Jadi untuk para istri yang mau diet silahkan. Itu demi sehat ya dietnya. Keinginan ya diet kenyang. Ya. Apa namanya untuk di FB itu DEBM diet enak bahagia menyenangkan. Jadi sering-sering diet kenyang, diet sehat. Diet sehat, diet kenyang. Kalau saya sudah diet itu selalu kan sama istri itu selalu kenyang gitu ya. Kenapa malah ketawa? Kalau saya dia sama istri selalu kenyang gitu ya, jadi saya sedikit makan tapi sudah kenyang gitu. Memang kenapa anda tertawa? Oke, semoga untuk para istri dimanapun anda berada yang berat badannya kurang terkontrol ya. Semoga semangat diet. Ini, oh ini masih remaja. Makannya aja, wow. Makannya kayak, aduh, berat deh. Karena yang masih anak-anak ya. Masih masa pertumbuhan ya, nggak apa-apa lah. Juga body tetap dikontrol. Juga bodinya juga kata tinggi, tidak terlalu gemuk kelihatannya ya anak saya. Semoga semuanya para istri dan para suami mau berdiet ya, dimanapun anak berada, semangat ya. Ini bukan untuk istri, bukan untuk suami, tapi untuk diri sendiri, untuk kesehatan ya. Seperti saya juga diet ya, diet paling minum, biasanya minum tuak, kadang arak, kadang tuak, kadang arak gitu. Saya, makanya diet saya. Diet minum tuak, kadang arak gitu. Kadang makan jarang gitu ya. Istri juga mendukung ya. Meskipun dia sedikit berbicara mau mendukung, tapi ya gak apa-apa. Gimana tadi? Dia gak mau cium saya berarti di kamera ini. Oke, kita cari cewek lain aja. Kita cari cewek yang mau cium saya di kamera. Kalau gak mau cium, Aji mau cium aja. Baru diancam segitu ya, kita harus cari. Kalau emang kalau kita punya istri nggak mau ciuman di depan umum atau depan kamera itu, kita cari istri lain itu pasti benar ya. Jangan kasih ampun mereka. Kan ngapain juga punya istri nggak boleh dicium ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Ingat like, comment, share and subscribe. Oke, ini dia My Little. Ini makannya tuh, ini piringnya besar ini. Biasa. Ini juga. Ini anak saya ini juga. Si Bragi ini. Ini kayak ibunya, ini bapaknya ini. Dia santai dulu dan ini emosi jiwa pengambul. Ini. Ya, anak saya ini. Ya, nanya kemana ber. Orang ibunya juga emosian, kerang ngambul, ya sama anaknya ya, juga. Ini anak saya. Ini kayak saya, yang penting makan, happy, slow ya. Ini baru yang diperapa.
berapi-api kayak ibunya ya, nggak jelas. Kita padamkan saja itu buah. Oh, aku 3 step bro. Mantap. 3 step saya 35. Maruten kohaku. Asal pes malunya nungguin. Makanya sedikit aja sul kohaku 3 step. Maruten kohaku mantap. Ini penjualnya. Wuhu, mantul kali.